Calon Barisan Nasional bagi Dun Dusun Tua, Johan Aziz mendakwa kemarahan akar umbi DAP di kawasan itu sudah reda selepas beberapa perjumpaan dengan penyokong parti itu baru-baru ini. Bercakap kepada FMT, beliau yang juga timbalan Ketua UMNO Selangor berkata hasil pertemuan dengan pemimpin kawasan dan akar umbi DAP, mereka berikrar tidak akan memberi ruang kepada calon Perikatan Nasional. Awal-awal ni bukan sekadar DAP pun tak terima, ya, bukan situ, maksudnya jalinan tu, kemesraan tu belum ada lagi. Jadi saya dah jumpa dah dengan DAP ni, dia dah buat keputusan dia tidak akan menyokong Perikatan Nasional. Dia tetap akan menyokong PH dan Barisan Nasional. DAP pun ada prinsip. Kita pun ada prinsip. Siapa yang nak lari, nak lompat, lompatlah. Tapi yang orang ada prinsip ni lagi ramai. Saya kena move forward ke depan, memikirkan, nak merancana, nak terus merancang tambah baik apa yang sepatutnya rakyat Dusun Tua dapat. Itu janji saya. PHBN terbukti. Sekarang dah bergabung. Kalau di Selangor, kami BN dah perintah sejak merdeka. PH baru 3 penggal ni. Jadi gangan baru, lama, cantum, pengalaman dia cantum. Saya yakin dan percaya Selangor akan terus maju. Dusun Tua antara dua kerusi Pakatan Harapan yang diserahkan kepada BN pada PRN 12 Ogos ini. Pada PRU 14, Edri Faizal Yusof menang dengan majoriti 10,422 undi untuk menewaskan calon BN dan PAS